Oke guys, kembali lagi kita menonton pertandingan Selecnas untuk kejuaraan dunia World Esport ya. ISF International Esport Federation. Antara tim Big Gitan Alpha melawan F Second di game yang kedua. Langsung aja kita tonton guys, let's go guys. Wow, ada Harley. Harley-nya di mana itu? Wow, new meta kah? Harley back to meta kah, guys? Kita lihat aja ya, sambil kita mempelajarinya, guys ya. Ditaruh di mana sekarang Harley-nya? Di hyper kayaknya nggak mungkin, karena tadi sudah ada Baxia. Baxia tank kan? Jadi? Dia bagus sih, ya, hyper juga. Entah-entah ya kan kita nggak tahu juga. Betul. Waduh, udah lupa ininya guys, guys. Oke lah, oke lah. Kalau begitu. Dia punya ini belum. Apa? Iya nggak apa-apa. Ini mau mulai guys. Saya lagi lihat handphone satunya lagi. Ya, sudah mulai. Oke, udah mulai. Super Finn nyata yang pakai Romer. Romer bagusan. Romer. Ngapain diangkat terus? Sampai tadi bunda. Ini bukan, pelanin lah suaranya dulu. Di silent dulu gitu. Ya. Ayo. Yang itu nanti mau kan bilang satu rotasi yang cukup cepat dimainkan oleh teman-teman dari Icon sendiri. Oke, Evos MDL-nya standby di situ. Wow. Super Vini pakai itu, guys. Ya Harley. Dia kayak mau nge-lock itu dah. Oh, enggak, dia enggak Romer, Jo. Dia maginya. Romernya mah aja. Kayaknya romernya. Oh, ini tahu ya buat ngelok siapa, guys. Ngelok siapa Betek? Betek. Betek kan di tim dia. Eh, Betek Claude. Aku ada perasaan yang aneh kan? Itu kan itu. Kamu hati tapi super kena. Coba. Super kena. Mati. Iya. Tapi dapat itu ya si. Oke. Nah, kalau awal ini sih harusnya menang Sorizo. Siapa? Akan. Siapa? Joy lawan Sorizo tadi menang Sorizo tadi. Oh. Iya. Wah, kena. Wus, wus. Wow, hyper apa? Bersadu. Hyper apa nggak kelihatan sama tadi? Hyper itu. Wah, gila, ultinya tuh mantep guys. Ngeri Susujin. Guys, mantep mantep. Kita harus out of the box ya, guys. Keluar dari zona nyaman. Kalau rasa-rasa bisa, pakai aja. Oh, ketarik, ketarik. Dari sana nungguin siapanya. Si Van Strong-nya. Wih, nggak lihat-lihat dari tadi hijaunya. Dapat juga. Aduh, tapi mati. Hijaunya udah 3-0 aja. Hijume, hijume. Mana hijume? Hijume. Ninya, nih roster. Oh, nih roster. Oh iya, hijume. Iya benar. Dia bukan hijume. Ini kan hijume tadi. Makanya bingung. Oh, dia pas ini kan icon. Iya, oke. Sekrite namanya ini. Wah, gila full plating. Mantap mah. Pakai skin. Iya. Karena ada usun kayaknya. Oke, udah beli buku. Ini kena nih. Kena kah? Wah, kena. Udah lah. Tamat riwa. Ya, riwayat. Riwayat lagi. Ya, apa sih enaknya Baxia nih? Ya dia kuat lah, dia otomatis lah. Tebel. Sama Alpha ya. Mereka langsung merotasi kembali ke area mid lane langsung. Dan kita berpindah ke area top lane yang dimana di sini kita lihat Super Finn juga sudah mulai membackup keberadaan dari Horizon. Ulti dong. Wah, Finn hampir kaget. Finn
Sini kaget guys, tiba-tiba udah sampai situ aja. Waduh, Claude-nya bener-bener minta ampun guys, kena lagi. Claude nanti kalau udah ada HS atau segala macem, wah itu baru berbahaya guys ya. Sekarang memang kesulitan dia tuh. Kalau bisa nahan-nahan terus mah lain cerita ini. Ah, udah ada DHS. Wih. Waduh, hampir Vin. Efek burnnya nggak nyala. Jenis One sudah dibeli sama Joy. Us. Tapi balik lagi dari si tim Bigetron juga mencoba untuk memancing-mancing pergerakan dari Turtle di sana, mencoba untuk di Oke. Okay. Ditarik. Tapi apa yang terjadi situ kita lihat Joy-nya juga sudah langsung ditarik ke gudang kecil. Oke, dapat sepertiannya hidupin Vengeance-nya. Berfasa flicker kayaknya untuk ngedapetin kill. Wild Charge, Fun Strong, Claude Blazing Duet. Dapat satu. Mati satu, Sakennya mati. Wih. Claude-nya langsung undangin sprintnya dia. Langsung lari dia guys. Sorizo, awas Sorizo bisa mati. Yap, yang dimana di sini kita lihat di area bottom lane masih di daerah bottom lane. Walaupun HP-nya masih sama-sama sudah terkuras banyak, tapi dari kedua tim masih mencoba untuk mengklaim minion yang ada dan menyicil HP. Hampir mati lagi Joy-nya itu. Ah, cepet lah beli Radiant Armor lah. Udah beli Radiant Armor sih. Finnya Harley-nya agak susahan nih guys ya. Nggak akan langsung instan kill tuh. Claude-nya perlahan tapi pasti sudah mulai. Lagi ke atas lagi. Kan ketahuan itu kayak. Tarik. Wacas. Wacas, ampun Wacas nih enggak ya, enggak kena ya, mati duluan. Gua kena tarik Harley langsung mati. Mage. Yo, cuma kalah di tengah. Kayaknya itu goreng apa ayam itu? Itu ikan lah. Yo, kucing-kucingnya keluarin dulu lah. Nenek masak. Nah, itu keluarin dulu semuanya. Ya, keluarin dulu, keluarin dulu semuanya sama belangnya. Kekirin. Angkat dulu lah dia. Nggak mau kan kadang. Mereka yang angkat kok keluar. Oke, Golden Staff udah diambil sama Claude. Tadi team fight dapat Evas Icon Susujin. Dan kena mati super cannya dan mati juga Joy-nya kena ultinya Harley. Terjadi team fight lagi di atas, diajak team fight. Ultinya apanya udah hidup. Hampir dan hampir mati juga Claude-nya. Di mid-nya. Masih bisa ditahanin. Ketarik kah? Kena pentung. Mati dong ini. Awas kita. Waduh, dikit lagi. Finnya. Sudon. Finnya hampir, guys. Ada Claude yang mati sama Sorizo. Ulti Joy. Lewat. Biasa kan lewat-lewat gitu ya guys ya di mid ya apa lewat. Lewat juga rumput, guys. Menaikkan poin kill yang mereka miliki, tapi di sisi lain sepertinya jungle di area top lane milik Evos Icon pelan-pelan. Gila, rontok langsung. Habis saja kayak tentu banget itu saja. Buset. Sakit banget ya berarti ya apanya ya? Waksianya langsung segitu. Wah, Super Fiend-nya nggak bisa kemana-mana udah. Udah ulti apa kan kenceng banget guys dia gerakan Joy-nya. Bahkan dia masih menangan dengan ada satu buah vengeance loh, tapi
kekuatan dari Joy ya, langganan Nerf, namun tidak menjadi hambatan. Tentunya masih bersakit, dia bisa dikeluarkan. Ya, sudah mulai ada satu buah pertukaran antar turret ya, walaupun top lane juga bottom lane. Kayaknya kayak gini-gini harusnya Evas Icon bisa menang nih guys, game kedua. Evas Icon, Legend. Yang dimana di sini kita lihat di area top lane sepertinya dari seorang Sorizo sendiri HP dikikis pelan-pelan keberadaan Olympus, tapi di selain juga ada Lord yang juga malah Vini sekarang dikejar sama Joy guys, kebalikannya tapi ikonnya waduh Sujinnya mati. Iya, Lordnya ambil dong. Honestless dua-duanya. Wih, tapi bawahnya. Wah, tengahnya hancur, bagus ya. Turret mahal ya guys ya, turret mid. Tapi dapetin satu objektif lagi ya di lini atas. Itu dari segi turret memang menang dari EVOS Icon ya. EVOS Icon sudah langsung menghancurkan 3 turret sekaligus yang dimiliki oleh Alpha. Apalagi yang kita lihat bukan top lane, tersisa hanya base turret saja. Tapi balik lagi Lordnya juga sudah langsung menuju ke area top lane yang dimiliki oleh Evas Icon. Wah, ketarik Lordnya. Aduh, terlalu gegabah tadi tuh guys ya. Dia udah gunain BMI-nya, Battle Mirror Image-nya. Hei. Langsung rontok guys. Gator apa ini, kalau pas ada momen-momen Lord mau apa langsung strateginya itu langsung berubah guys, team fight-nya langsung ngeri gitu, kayaknya mati dah. Wah, mati kayaknya, sama mati sih Joy-nya juga. Ini harga yang mahal banget sih untuk Icon, karena dari skill yang ditukarkan dengan adanya seorang roamer ini bukan angka yang bagus. Sorizo percaya diri karena memang cukup tebal juga tentunya. Udah beli hasil lah. Betul banget, tapi disini kita lihat kan yang dimana disini sudah mengetahui 3 member sekaligus dari EVOS Icon dipilih untuk menggocek-gocek dan mundur terlebih dahulu memancing keberadaan EVOS Icon di sana. Tapi di sisi lain juga tim Bigetron Alpha masih bersembunyi di area perumputan dan masih belum juga ada pergerakan yang pasti juga dari EVOS Icon, lebih memilih untuk gila langsung hilang. Aduh, terambil semua ya guys ya junglernya. Iya, tentu di tangan Finn kali ini ya, supaya semakin lebih awet lagi mana yang dikeluarkan. Sementara Lord baru beli COD di menit segini, kayak sayang banget dah guys. Stucknya kan emang ada itu, nunggu dulu kan stuck. Yang dibuka untuk melihat posisi dari seorang group. Yap, barrier juga sudah langsung dibuka begitu saja. Tapi dari sisi Bigetron apa, mereka masih benar-benar bermain secara sabar. Karena yang kita tahu, kurang dari 30 detik slot yang kedua juga sudah akan terpop up di area lane up down. Dan dari sisi untuk EVOS Icon sendiri, mereka lebih memfokuskan untuk meng-clear minion yang ada. Tinggal 10 detik lagi, Batiknya udah beli hunter strike bagus. Tapi balik lagi dari tim Bigetron apa, mereka udah benar-benar fokus di area Lord yang sudah Lordnya mencoba di lane of down, walaupun di area mid lane sudah ada kepadatan penduduk dari sisi ke arah bawah. Nggak tarik sama Kay. Joy-nya sih langsung lompir. Sakit banget. Aduh. Mega kill. Gila, Super Fino 733 damage-nya. Mundur sih. Kritik. Sakit, sakit. Malah racing duet ke belakang. Wih, rontok nih. End dong. Oh, nggak ada minion. Ada minion, end tuh. Lord kedua guys. Beli radian sih, Joy-nya udah beli radian. Apa udah beli radian?
Kalau aku udah beli Radian, Prodi harus beli Radian sih, mau nggak mau Radian guys. Iya, untuk itu ulti Harley-nya biar nggak langsung mati dengan ulti ini. Sakit. Terus kenapa nge flash? Speed damage sih nggak ada guys, udah beda 7000, 6000. Nice try, double kill finnya. Anjay, anjay. 20-10. Oke guys, selamat nih untuk Bigetron Alpha ya guys. Saya belum ada lawannya sama sekali. Tadi di EVOS Legend menang 2-0. Sekarang adanya EVOS Icon jadi 2-0. Nice try untuk EVOS Icon ya guys. Ya, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di game-game berikutnya. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.